Assalamualaikum, apa khabar semua? Apa nampakkan tadi ni? Oh, tu dia. Terang. Oh, gelap tu muka. Okay. So basically yang sini duduk sini. Okay. Maaf kalau gambar ni bergoyang-goyang. Okay. First, sebab apa kita kena buat foto shoot? Kita kena ambil gambar menggunakan box ni. Apa nama? Light box ni. Okay. Dia ada tiga sebab. Dan saya akan terangkan secara secepat yang mungkin lah. Sesimple yang boleh. First, sebab kita nak bagi produk kita nampak menyelah. Kalau kita ambil gambar yang duduk atas, duduk tempat biasa-biasa, dia kurang sebab dia satu dah banyak interfere dengan benda-benda lain. Ya, saya faham ada orang suka letak atas rumput. Ya, saya sendiri pun buat. Tetapi dia ada kekurangan satu, iaitu kita tak boleh nak dapat image quality yang betul-betul, kualiti gambar yang betul-betul tajam tinggi. Ha, so maksudnya kalau kita nak editing lepas tu susah. So apa-apa barang kita ada, service, even service sekalipun, kita kena ambil gambar secara elok-elok yang mempunyai image quality yang tinggi dan tepat. Kot, saya tak ingat term dia. Tapi basically dengan ada photoshoot dalam box ni, kita akan dapat image quality gambar produk kita lagi tinggi. Produk lah, lebih senang. Kalau service, susah juga nak tunjuk. Takkan nak buh orang dalam ni kan. Okay, tetapi mungkin ada yang studio yang lagi besar yang kita boleh buh lampu banyak, okey lah. Kedua adalah lampu yang mencukupi. Kalau lampu pasang ni kat sini, nampak tu ada LED light. So, dengan dia ada penapis dia punya ni, supaya tak bagi direct. So, bila lampu mencukupi, apa tengok? Okay, kalau tengok sekarang, upaya sini cerah dan dia akan highlight orang tu. Bayangkan kalau Yasin duduk kat sini, kurang dengan ada lampu belakang, lampu kat atas. So, bila Yasin duduk depan ni, tengok lampu yang saya dapat tu mencukupi dan dia dapat meng-highlight apa yang kita nak sampaikan. So apabila kita ada produk kita yang boleh highlight dengan cahaya cukup dan dia boleh orang lagi nampak lah apabila kita buat iklan. Okay. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, iaitu konten. Sebab apa? Sebab orang bagi konten? Sebab bagi scene, apabila kita buat photoshoot ni, kalau kita hire orang ataupun kita buat sendiri pun, kita boleh, lenguh tangan ni, okay. Apabila kita hire orang ataupun kita sendiri shoot, kita boleh buat konten dan tunjuk kepada kita punya pembeli, bakat pembeli. So dia nampak kita ni betul-betul serius. Oh, siap ada produk shooting lagi, nampak serius. Dan kita boleh cerita apa yang berlaku pada hari tersebut, dan benda tu akan nampak kesungguhan kita nak menjual sesuatu barang tu. Ha, sampai siap buat shoot produk. Yasin tak pasti rate dia berapa. Kalau tanya Yasin moh-moh je. Kalau hampa nak boleh je. Cuma Yasin tak tahu lah rate kat luar berapa kan. Mungkin dengan adanya konten produk shooting ni, dia akan menambah minat pada orang audience nak tahu, ush, dia pun shoot produk apa ni, barang apa ni. Ha, so benda kat situ kita nak bina orang punya trust, orang nampak kesungguhan dalam hang menjual sesuatu benda. Betul lah, Yasin tengok sini. Lama tak shoot. Penat sangat, lama-lama tak shoot macam ni. Okay. So itu saja kot untuk video kali ni. So ingat tiga benda. Kenapa kita perlu ambil gambar produk kita dalam lightbox? Satu, first untuk dapat image quality yang tinggi, resolution yang power, yang padu. Kedua, sebab mereka mempunyai cahaya yang tinggi. Cahaya yang tinggi lah. Cahaya mencukupi untuk dapat highlight produk-produk. Ketiga, boleh jadi konten kita lah untuk posting. Dan bila produk shooting kan, kalau siapa ambil produk shooting dengan mana-mana agensi apa orang pun, minta dia shoot banyak-banyak angle supaya kita boleh buat, boleh olah pelbagai macam-macam jenis angle kita boleh buat. Macam pada satu produk shooting tu, kita nak buat baring ke produk kita apa semua, nak bagi basah-basah tu kena fikir siap-siap. Dan kalau boleh hampa cari yang orang kreatif lah, sebab lagi best kalau dia kreatif, dia boleh offer, okay buat gini dan insyaAllah. Dan kemungkinan kalau kreatif macam tu, lagi mahal lah harga dia. Kena faham lah benda tu. Okay, itu saja kot video daripada Yasin. Kalau siapa rasa video ini bermanfaat, tolong like, komen dan share kepada semua orang. Dan itu saja daripada Yasin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Macam mana nak tunjuk, nak buat thumbnail lah. Sini, duduk sini. Satu. Okay, satu kat sini. Satu yang jauh pada lampu, background putih je. Ha, beza kan? Okay.